Sampai menuju ke gawang ke sini. Sampai depan gawang ini buka lagi. Terus pemain 10 rendang. Wur. Insyaallah ini akan jadi. Hah? Berjumpa lagi bersama Bang Yes Kopilo Correction. Seperti biasa, guys. Saya Rexen. Meme-meme lucu maupun meme-meme kocak. Tapi tidak salahnya saya berharap kepada kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu di my channel Bang Yes Kopilo Correction. Dan tidak lupa saya selalu menanyakan kepada kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua, guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik selalu serta diberikan kelancaran rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tak lama-lama, guys, kita mulai reaction kali ini. Let's go. Posisikan wajahmu di tengah. Ini challenge, guys. Challenge tak jadi apa ini. Kita teruskan videonya. Berubah menjadi Lisa Blackpink. Oh, dari artis Korea nih, guys. Kita lihat endingnya. Hah? Kira-kira lebih bagusan mana, guys, yang wajah asli atau wajah hasil challenge tersebut? Menjadi artis Korea loh, guys. Waduh, bisa-bisanya ini filter ngerjain orang. Ngerjain gimana membuat efek lebih bagus dari wajah aslinya kok ngerjain. Kalau ada salah mungkin bukan dari challenge-nya, mungkin dari wajah normalnya. Wajah orsinilnya itu yang bermasalah kemungkinan gitu. Next. Udah, Mbak, kasihan pisangnya. Ini gue demen ini. Video seperti ini yang gue demen. Entah pemikiran cewek tersebut gimana, guys. Entah disengaja atau tidak ya. Yang jelas seperti itulah videonya. Jangan lama-lama megangnya, Mbak. Nanti yang punya marah. Ya bukannya marah. Dipegang lama kok marah gimana? Memang tangan-tangan seorang master kuat ini sangat ampuh, guys, membuat sesuatu yang lemah menjadi kuat. PSSI wajib rekrut coach ini. Formasi hari ini kita bertanding dengan formasi lingkaran. Jarang-jarang ada pelatih yang seperti ini loh, guys. Ini pelatih idaman semua para klub, para pemain, guys, karena mempunyai formula, mempunyai formasi yang sangat luar biasa, guys. Formasi lingkaran. Kita lanjutkan videonya. Jadi ketika bola taruh di tengah, semua pemain ini melindungi bola, jangan sampai direbut orang. Sehingga walaupun nanti maju ke depan, formasi jangan sampai dirubah. Sampai menuju ke depan gawang. Terus konsepnya gimana? Nah, ketika di depan gawang, ini buka sedikit, 8 masuk tendang. Jadi ini adalah formasi. Nah, ketika bertahan nanti. Nah, ini cara bertahan yang baik, guys. Usahakan bola yang dipegang lawan
arahkan ke tengah masuk ke sini, kemudian para lawannya jangan biarkan masuk ke dalam. Nah, ketika sudah di dalam, formasi ini tetap jalan sampai menuju ke gawang ke sini. Sampai depan gawang ini buka lagi. Pemain 10 rendang. Wur. Insya Allah ini akan jitu formasi seperti ini. Semoga kalian mampu menjadi. Ya, semoga para pelatih-pelatih lainnya melihat video ini, guys, untuk menerapkan formasi lingkaran. Jadi bukan formasi 3-3-4, 1-2-3-4 atau gimana. Formasi-formasi itu kan sudah biasa, guys. Nah, kita membutuhkan formasi yang luar biasa, guys. Yang saat ini. Nah, formasi yang sangat luar biasa ya, salah satunya formasi lingkaran, guys. Bolehlah kita terapkan seperti itu. Siapa tahu ampuh. Coba kita lihat komentarnya, guys. Luar biasa. Karena sudah biasa di luar. Yang memahami kata-kata ini, tulis di bawah, guys. Siapa tahu ada pencerahan tentang arti kata komentar ini. Next. Bagaimana surat tersebut, guys? Kocok. Ah, barang-barang gitu, guys. Akhirnya terkejut. Wek. Ketahuan kalau orang cantik suka sama senjata pamungkas. Iya, baru tahu saya kalau orang cantik suka barang-barang seperti itu, guys. Nah, ini api baru, guys. Mungkin orang ini ya, habis COD-an atau belanja online mungkin, guys. Oh my god. Coba kita lanjutkan videonya, guys. Unboxing dunia. Itu anjing. Cantik, boy. Dapat nih. Unboxing, guys. Cas. Bos. Vivo. Ini orang baru, anjing. Kita unboxing. Dapat cas. Oh, cas iPhone. Unboxing, loh. Wih, baru mereknya. Kardus kotaknya Vivo. Dapat cas Xiaomi. Entah dapat apa lagi nih. Terus. Apa itu, guys? Salah jalan, coy. Harusnya lewat tengah. Maksudnya apa nih? Jatuh apa gimana ya? Kita lihat videonya, guys. Tuh. Kok iso bersama aja, guys. Kurang ajar itu sopir BMW itu, guys. Tapi ya nggak bisa juga menyalahkan sopir BMW ya. Kemungkinan yang jalan itu salah arah mungkin. Kita lihat komentarnya, guys. Maunya nggak ngakak, ditahan tapi nggak bisa. Tetap ngakak akhirnya. Dan sekian dulu, guys. Reaction kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, atau kata-kata yang kurang pantas saya ucapkan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Serta saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Sekian dulu reaction kali ini, guys.